Salam sejahtera, saya Pratiban Analaki Tiago. Saya daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal, nombor matrik 201310885. Pada hari ini, saya akan memberitahu 5 tempat paling terlarang di muka bumi. Tempat pertama ialah Pulau Sutsik. Pulau ini merupakan pulau kecil akibat letusan gunung berapi pada tahun 1963 hingga 1967 yang terletak di perairan Atlantik Utara. Jika anda melihat pulau ini dari jauh, anda akan melihat keindahan luar biasa. Namun begitu, pulau ini dilarang untuk dikunjungi. Para ilmuwan juga dilarang pergi ke sana. Hal ini untuk tidak mengganggu proses kehidupan pulau ini. Tempat kedua ialah Ras Umairah Range Complex. Tempat ini merupakan tempat uji kaji senjata dan misil. Kompleks ini merupakan kompleks terbesar di dunia hanya dirancang untuk uji kaji teknologi misil. Tempat ini terletak beberapa kilometer jauh dari daerah Australia. Tidak dibuka untuk umum pada tahun 1947. Beberapa tempat menjadi tempat umum untuk pelancongan, tetapi beberapa bangunan tidak mempunyai akses dengan pintu besi. Tempat ketiga ialah World of Secret Formula of Coca-Cola. Coca-Cola merupakan minuman bersoda yang manis dan segar hingga saat ini. Formula untuk membuat minuman ini dirahsiakan dalam almari besi yang digunakan secara khusus untuk membuat minuman. Almari besi ini terletak di Atlanta dalam muzium dengan kawalan ketat. Beberapa manager sahaja yang dapat masuk ke tempat ini. Formula ini dirahsiakan kerana Coca-Cola merupakan minuman yang paling berhasil dan popular di dunia selama 125 tahun. Tempat keempat, Pulau Ular Brazil. Pulau ini sangat berbahaya. Pulau ini merupakan antara pulau yang bahaya di muka bumi. Pulau ini terletak pada pantai São Paulo, Brazil, yang menjadi rumah bagi sekitar 430,000 ular yang paling berbisa di dunia. Pulau ini penuh dengan ular jenis Bathrops insularis yang merupakan ular paling berbisa di dunia. Masih banyak ular yang berbisa mendiami pulau ini. Kerajaan Brazil mengumumkan larangan rasmi kepada orang awam untuk memasuki pulau ini. Banyak saintis hilang dan ditemui mati di pulau tersebut akibat ular tersebut. Yang kelima, pusat data Google. Terdapat data pengguna internet dari seluruh dunia. Mempunyai 13 pusat data Google di seluruh dunia. Dalam pusat data Google, terdapat 19,000 server di dalamnya. Tempat ini sangat besar dan luas. Tempat ini dikawal ketat kerana Google menyimpan semua data orang yang menggunakan internet. Terima kasih.